Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dijumpa lagi dalam kelas kita SPPE 3002. Okay, pada tajuk hari ini saya nak bincangkan dan kupaskan mengenai Organization Design and Structure. Okay, apa yang kita akan dapat pada hari ini? Kita ada empat di sini. Nombor satu adalah Organizational Structure and Principle. Nombor 2, Way to Structure an Organization. Nombor 3, Advantages and Disadvantages of Different Organizational Structure. Nombor 4 adalah Reflection. Okey, apa tu Organizational Structure? Basically, kita ada 4 elemen utama, iaitu Organizational Structure ni terdiri daripada Organizing, nombor 2, organizational design. Nombor 3, organizational structure. Dan 4, organizational chart. Okey. Apa tu organizing? Organizing maksudnya the process by which manager establish working relationship among employees to achieve goal. Okey. Okey, nombor 2, organizational design. Apa tu design? The process by which manager make specific choice. Maknanya manager dia buat satu keputusan yang spesifik yang akan that result in particular kind of organization structure. Usually present in form of organization chart. Biasanya kita ada organization chart. Siapa di atas, siapa di bawah, siapa di bahagian mana. Contoh paling mudah, organisasi sesuatu satu kilang. Kita ada kita ada CEO, kita ada CFO, kemudian kita ada manager. Okey, manager bahagian pembuatan. Di bawah tu ada pekerja-pekerja bahagian pembuatan saja. Maknanya dia dah spesifik. Satu bahagian. Okey, organizational structure, formal system of task and reporting relationship showing how workers use resource. Maknanya dekat sini seseorang pekerja tu dia perlu melaporkan kerja dia kepada siapa? Siapa bos dia? Maknanya macam contoh yang seperti tadi, organizational bahagian pembuatan. Maknanya pekerja-pekerja pembuatan perlu report pada bos dia. Hanya perlu report pada manager pembuatan, tak perlu report pada manager bahagian account. Okay, organizational chart ni macam biasalah, macam kita tengok kan, setiap company ataupun setiap industri, kita ada chart, kita ada siapa yang ketua dan siapa pembantu-pembantu ketua. Dan pembantu ketua ni, apa yang diuruskan, siapa pengurusnya, siapa manajernya dan siapa pekerja-pekerjanya. Okay? Okay, ini adalah example of organization chart. Maknanya dekat sini kita boleh tengok. Information Service Group, Knowledge Architecture Manager. Maknanya paling atas dekat sini adalah Knowledge Architecture Manager. Dan kita ada tiga sub. Kita ada tiga sub, iaitu satu dia adalah Knowledge Architecture Lead. Nombor dua, System, bahagian System. Nombor tiga, bahagian Design. Okay, so contoh dekat sini, Information Service Group, di bawah architecture manager terdapat tiga bahagian. Okey, terdapat tiga bahagian utama, iaitu knowledge, kemudian search and system, nombor tiga adalah design. Okey, apa ada bawah knowledge? Customer license. Bawah customer license ni ada lagi sub dia, iaitu cataloger dan cataloger. Maknanya ada dua pekerja di bawah customer license. Untuk dan bawah direct kepada knowledge dan architecture lead juga terdapat taxonomy designer. Dan ni taxonomy designer ni dia tidak berada di bawah design and lead, tetapi di bawah knowledge architecture lead. Okey, maknanya dekat sini designer ni dia hanya report pada manager knowledge architecture lead. Sama juga sebagai search system lead. Okey, kita ada dua developer dan seorang system admin. System admin mungkin akan menguruskan keseluruhan sistem
dia akan menguruskan keseluruhan sistem. Tetapi apabila ada berlaku masalah ataupun dia nak report kerja dia, dia hanya report kepada ketuanya sahaja. Dan design lead ni ada pembantu seorang designer. Designer ni dia tak akan report hasil kerja dia kepada sistem lead atau sistem architecture kalau tak diperlukan, melainkan dengan arahan dia punya ketua. Okey, boleh faham? Okey, organizational structure principle. Apakah prinsip-prinsip dalam sesuatu organisasi, struktur organisasi? Kita ada 5 dekat sini. 1, chain of command. Nombor 2, span of control. Nombor 3, authority. Nombor 4, responsibility. Nombor 5, power. So, kita hanya ada 5 prinsip sahaja yang perlu difahami. Nombor 1, chain of command. Daripada siapa kepada siapa arahan kita berikan dan kita harus terima. Maknanya, siapa bos kita dan siapa di bawah tanggungjawab kita. Itu adalah chain. Kita terima arahan daripada bos. Kita terima arahan dan arahan tu perlu diagihkan kepada pekerja-pekerja kita. Dan kita arahkan pekerja-pekerja bawah kita lakukan kerja tersebut. Okay. Span of control. The number of subordinates a manager can direct efficiently and effectively. Okay, seseorang manager, dia tak akan control seramai 30,000 orang pekerja. Maknanya yang dia setakat untuk sesuatu job scope, sesuatu bidang, hanya ada beberapa orang sahaja yang boleh seseorang manager tu control. Okay, faham? Maknanya bukan dia boleh control 30,000 orang. Maknanya kalau dia nak control bawah dia 30,000 orang, dia perlu pembantu lain. Dan dia hanya control pembantu-pembantu ni sahaja. Okay, boleh faham? Authority. Poin nombor 3 adalah authority. The right of inherent in a managerial position to give order and expect them to be obeyed. Okay, ini maksudnya apabila seseorang manager tu, seorang bos memberi arahan dan dia expect pekerja bawah dia boleh menerima arahan. Tak kisah dia tu dari menggunakan leadership punya pegangan apa pun, ada orang, ada bos dia keras, ada bos dia terlalu bebas. Itu berdasarkan individu. Tetapi setiap bos ni berharapkan bahawa setiap anak buah dia dapat buat kerja dengan efisien dan dapat menurut perintah. Okay, responsible and obligation to perform assigned activity. Maknanya dia bertanggungjawab untuk siapkan kerja yang diberi. Okay, nombor 5, power and individual capacity to influence decision. Maknanya power ni seseorang bos dapat dia dapat mempengaruhi sesebuah keputusan dengan efficient. Maknanya dia tahu keputusan apa yang terbaik untuk semua. Mungkin tidak terbaik, mungkin keputusan nampak anggap berat sebelah pada sesuatu division, pada sesuatu bahagian. Tetapi keputusan yang diberikan adalah diambil dan ambil kira secara menyeluruh. Okey, boleh faham eh? Hanya ada 5 prinsip structure organisasi, struktur organisasi. Okey, ini adalah chain of command. Chain of command daripada captain. Captain hanya control head of personnel, chief engineer, research director, chief medical officer dan head of security. Captain dia hanya berikan arahan kepada 5. Dan 5 ni beri arahan secara spesifik kepada anak-anak buahnya. Di bawah ni semua anak buahnya bergantung kepada bos-bos mereka. Okey, dekat sini head bawah personnel, head personnel ada civilian staff. Ada assistant head of personnel, quartermaster dan cargo tech. Cargo tech di bawah arahan quartermaster. Okey, untuk engineer pula ada engineer apprentice. Maknanya engineer apprentice ni dia akan melaporkan segala kerja dia kepada engineer. Dan engineer akan melaporkan kerja dia kepada chief engineer. Chief engineer akan melaporkan kerja dia sebagai kepada captain. Begitulah juga untuk research director, chief medical officer dan head of security. Okay. The span of control. Ciri-ciri kedua.
the number of subordinate reporting directly to a supervisor. The numbers of worker a manager manage. Maknanya manager dia hanya perlu di bawah tanggungjawabnya hanya ada beberapa orang sahaja. Contoh macam yang slide yang sebelum ni, kita boleh tengok captain hanya control 5 orang sahaja. Dia tak perlu control sampai bawah tu, dia hanya control 5 orang. Mungkin ada certain-certain arahan daripada captain direct kepada keseluruhan organisasi. Tetapi biasanya, mostly, dia hanya perlu control 5 orang ni sahaja. Supaya itu adalah lebih efektif. Okay, wide span, larger number to direct report. Narrow span, fewer number to direct report. Okay, ini adalah strength, ini adalah weakness, ini adalah threats. Dan O ni adalah opportunities. Okay, ini adalah kelebihannya. Dan apa juga kekurangannya adalah tall organization, have many level of authority, more management layer and narrow spans of control. Maknanya apabila organisasi tu besar, dia punya carta organisasi dia semakin panjang, ada banyak layer. Maknanya maklumat tu mungkin akan tersangkut antara layer-layer tu. Okay, itu adalah kelemahannya. Flat organization adalah threats dia. Fewer management layer decision making closer to the customer. Okay, maknanya ini adalah mungkin dia punya bukan kelemahan tetapi sebagai ancaman. Dia belum jadi kelemahan. Okay, ancaman mungkin boleh jadi kelemahan. Dia akan melemahkan sesuatu struktur organisasi. Tapi dia bukan lagi kelemahan. Dia hanya ancaman. Faktor-faktor ancamannya. Next slide. Okay, ini adalah contoh tall organization structure dan flat organization structure. Flat organization structure ni, dia tidak ke bawah, dia melebar. Manakala tall, dia memanjang. Dia lagi banyak subordinate, dia lagi banyak bos. Kalau flat organization structure ni, biasanya untuk company-company yang tak banyak, tetapi dia hanya uruskan secara mendata. Hanya ada 3 sub dan kita tengok di sini beza antara tall organization dengan flat organization. Ada 5 layer yang perlu kita lalui. 1, ini captain. 2, 3, 4, 5. Maknanya setiap layer perlu mereport kepada layer di atas dia. Berbeza dengan flat organization structure. Di mana Dia hanya ada 2 layer dekat sini. 3 layer. 1, 2 dan 3. Walaupun pekerjanya sama ramai. Okay, ini adalah type of organizational structure, organizational authority. Line authority. Okay. The position authority given and defined by the organization. Maknanya, apa je seseorang tu, seseorang engineer. Apa bidang kuasa engineer? Apa je yang dia boleh sentuh? Apa dia tak boleh sentuh? Maknanya apa yang dia boleh beri arahan dan apa yang tak boleh beri arahan ataupun cross the line. Okay, dia perlu tahu cross the line. Itulah kena tahu authority-nya sampai mana. Okay. Kita boleh tengok dekat sini Hierarchy of authority. An organizational chain of command specifying the relative authority of each manager. Maknanya setiap bos tu dia beri tugasan, dia beri tanggungjawab sedalam mana kerjanya perlu dilakukan. Okay, boleh faham? Okay, power. Ada 5 point untuk power. 1, legitimate power based on one position in the formal hierarchy. 2, coercive power based on fear. Maknanya dia takut pada boss dia. Nombor 3, dia reward power based on the ability to distribute something that other value. Maknanya dia ada kuasa untuk memberikan kelebihan. Maknanya dia tahu pekerja ni sangat rajin. Dia beri pada setiap hujung tahun, manager ni akan beri adakan anugerahkan macam pekerja of the year. Okay. Okay, expert power based on one expertise, special skill and knowledge. Maknanya dekat sini bosnya dia mempunyai kekuatan power dari segi knowledge dan skills. Contoh terbaik macam kita di bidang TVET,
Contoh untuk electrical, kita ada pegawai AO. Okey, AO eh, untuk electrical, biasa kerja electrical ada AO, kita ada A4, A4R, dan kita ada engineer. So, engineer ni sebagainya, sebagaimana kita tahu, engineer mempunyai knowledge base yang sangat besar. Tapi jika engineer tu dinaik daripada AO, dia ada skills dan juga ada knowledge. So, kekuatan dia mempunyai skill dan knowledge yang sangat besar. So, dia layak untuk jadi seorang boss. Okay, ini adalah way to structure an organization. Simple structure. By function, by product or activity, by area or by customer needs. Okay, untuk simple structure, an organisasi form in which the owner manager makes most of decision and control activity. Maknanya manager buat keputusan dan kontrol keseluruhan. Okay, kalau by function, macam mana pula by function? Arranging business according to what each section or department does. Maknanya dia uruskan business dia based on setiap section. Maknanya section account buat account. Section marketing buat marketing. Section pengeluaran buat pengeluaran. Okay. By product or activity. Okay. Organizing according to the different product made. Maknanya untuk company baju. Okay. Untuk company baju. Kita boleh bagi andaian bahawasanya company baju mengeluarkan baju untuk perempuan, untuk lelaki dan untuk kanak-kanak. So dia differentkan dia punya section by product. Maknanya produk untuk lelaki lain, untuk perempuan lain, dan untuk kanak-kanak lain. Dia differentkan seperti itu. By area. Okay, by area kita boleh tengok sebagai contohnya Mr. DIY eh. Okay, macam mana dia control organisation Mr. DIY? Seluruh negara ada. Setiap daerah pun saya rasa ada dan banyak cawangannya. Okey. Untuk cawangan di Skudai ada yang ambil, ada yang dilantik untuk menjaga bahagian Skudai. Ada juga dilantik untuk menjaga bahagian Alor Kedah. Ada dilantik bahagian Terengganu. Maknanya dia kontrol berdasarkan area. So, bos-bos untuk setiap area ni lah akan report kepada pihak atasan. Okay, by customer needs. Different customer group have different needs. Maknanya, dia keluarkan produk dia tu berdasarkan keperluan customer. Okay, so, bila customer memerlukan produk A, dia hanya report pada manager A. Untuk produk B, di mana customer hanya perlukan untuk produk B, dan akan ada seorang manager yang akan kontrol produk B. Okay, daripada awal sampai habis akan ada seorang je yang kontrolnya. Okay, boleh faham? Okay. Activity 1. Okay. Form a group of 3 or 4 packs per group representing each type of organization structure. Provide an example. Bagi contoh. Kemudian, advantages and disadvantages. Apa kelebihan dan kekurangan. Okey. Kumpulan dah ada. So, saya harapkan dapat submit dalam forum e-learning. Boleh? Okey, itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.